Assalamualaikum guys, selamat datang ke Akil Beta channel. So hari ni saya nak unboxing satu barang. Okay, saya nak buat video unboxing satu barang ikan lah daripada Terengganu. So ini dah dipost malam dan sampai hari ni. Okay, so hari ni apa yang kita nak buat? Kita nak unboxing lah barang-barang ni. So hari ni juga saya akan terangkan pasal kontes. Okay, kontes untuk 1k follower, 1k subscriber. Saya akan terangkan tu. So kita buka dulu lah, unboxing dulu. Okay, first sekali. Okay, kita buka je. So, maaf lah ada bunyi ni. Bunyi bising-bising sikit. So, kita buka je. So, saya pun dah lama tak buat video unboxing kan. Haa. Sebab dah lama tak beli ikan. Sebab asyik. Oh, salah potong tak? Kejap je, kejap je. Okay, so dah buka lah, biarlah, takpelah. So saya dah buka. Okay, so dari sini korang nampak gabus dia memang tebal lah. Korang nampak? Tak pasti kalau korang nampak ke tak. Oh, dia jatuh. Okay, takpe. Sekejap, saya betulkan dulu. So korang nampak kan, gabus dia memang tebal lah. Okay, so kalau korang nampak banyak bekal-bekal kosong kan. Nampak tu, banyak bekal-bekal kosong. Bawah pun sama. Kalau korang boleh tengok lah, kalau korang nampak tu, banyak bekal-bekal kosong. Semua ikan tu saya bawa pergi kom. Saya try ke kom di utara, di Pulau Pinang dan juga Jinjang. Dengan Jinjang semua saya bawa ke kom lah. Tu tengok, tak ada ikan sangat. Saya bawa ke kom. So jom kita buka. So patutnya ada 2 ekor eh. Dia tersilap hantar. Dia hantar seekor je. Saya ada message dia tadi. Sebab dia message saya tadi. Dia kata dia tak hantar lagi tu. Tapi tak apalah, dia kata nanti boleh hantar, tak kisah. So jom kita buka. Okay, so okay, yang ni kita buang dulu. So korang boleh nampak eh. Tutup dulu ni. So korang boleh nampak eh. Dia balut dengan kertas yang ni lah. Dia balut dengan apa? Allah, lupa dah. Okay. Okay, so ikan ni dia pack dengan ni plastik yang ada warna bit apa? Plastik yang ada stiker tu. Kalau korang tahulah sekarang orang dah guna tu. Senang kan? So tak nampak kot belah sini, tak nampak kot. So saya buka dulu lah. Saya buka dulu, saya unboxing dulu. Okay, kita letak dalam air, kita rendam dulu. Okay. Okay. Okay, sekarang kita sambung untuk buka dia eh. Kita buka eh. So sekarang kita buka. Buka je. Saya dah rendam selama 5 minit eh. Kita kena samakan suhu dia supaya dia biasa lah nanti. Ya, apabila apa? Bila kita buka plastik ni, dia tak terkejut lah dengan suhu air yang lain. Kita just masukkan je. Okay, kita dah masukkan. Biar. So kita dah masukkan. So inilah. So bila korang masukkan, korang jangan terkejut lah warna dia lain. Sebab biasanya dia stres, so warna dia akan pudar lah. Warna dia akan sedikit pudar lah. So korang biarkan dia lihat dalam seminit, dalam sehari dua hari. Biar dia lihat dulu. Jika dia naik lah. Okay. So untuk okay, sekarang ni saya nak info ni lah. Saya nak terangkan pasal kontes lah eh. Okay, so pergi atas dulu. Saya buat keluar lampu. So untuk kontes kali ni, untuk kontes 1k subscriber, apa yang korang perlu buat, first kali korang kena wajib korang kena wajib okay, first kali korang wajib kena subscribe. Dan juga korang wajib untuk komen saya nak. Okay, kat bawah tu korang, kat bawah video ni korang kena komen saya nak. So saya akan pilih dua pemenang lah. Okay, ikan ni insyaAllah saya akan bagi. Saya akan pilih dua pemenang yang bertuah. Dan yang paling best saya akan belanja postage lah. Untuk postage saya akan belanja. Okay, dua ekor saya akan bagi. Ni bukan grade biasa ni grade yang memang kalau korang mau tengok saya akan select lah. Nampak? Ni boleh main kom ni marble.
Marble. So untuk korang yang nak join kontes tu, korang kena subscribe dan juga korang wajib untuk share, wajib untuk share. So pemenang saya akan pilih 2 orang lah dan saya akan bagi tahu dalam video seterusnya. So apa yang korang perlu buat adalah korang kena, okay, first kali korang kena subscribe. Yang penting kena subscribe. Lepas tu kena share dan juga yang paling penting korang kena komen. Saya nak, okay? Komen saya nak dekat komen ni lah, video ni lah. Okay? So good luck lah untuk korang. Yang penting korang kena share dan juga subscribe. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih. Should fuck her in the best.